Jadi bisa juga dalam rata-rata
kalau dinyatakan banyak dari sesuatu yang dia sedot semua dari tambahnya, pekerjaannya dari sana, bahan bakunya dari sana, terjadi pembangunan korporasi Tiongkok di Indonesia, kaya kita dan beberapa. Masuk barang. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjata. Diperjuangkan oleh agama untuk bisa hidup baik, akhirnya menuju kebebasan.
Tapi kalau tokoh-tokoh agama kita juga cuma sibuk dengan atribut, ya itu yang dimau namanya puasa. Karena bicara hal-hal yang gak penting, mau cuma atribut, ya kan? Diganggu lah atributnya, gak boleh pakai itu, dilawan. Harus kalau boleh pakai atribut. Lah kalau cuma reaksinya begitu, yang puasa sembahan. Tapi kalau yang diperjuangkan itu bukan hanya atribut, tapi juga lawan ketidakadilan, perjuangan keadilan dan kemakmuran itu agama mengikutnya memang jelas. Tidak cukup dengan daripada soal atribut. Saya kasih contoh mungkin pada semua. Sila belas khusus 1977 di Jepang.